Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di lokasi gempa Cianjur, di mana pada sore hari ini saya berada di Kampung Kedung Hilir, Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pada sore hari ini, Tribuners, sebanyak 111 jiwa ini yang terdampak gempa Cianjur pada Senin 21 November 2022 lalu terpaksa harus mengungsi, dan demi keamanan mereka karena barangkali rumahnya terdampak atau hancur akibat dari gempa, mereka memilih mendirikan tenda dari terpal di tengah sawah. Berapa orang, Bu, yang ini menempati tenda di sini, Bu? Berapa orang? Ya, 111. 111 kakak. Jiwa orang ya. Kalau kakak, jumlah kakaknya? 21. Ini yang tinggal di mana aja, Bu? Ini kampung sini aja. Kampung RT berapa? RT 4, RW? RW 3, kampung? Kampung Kedung Hilir. Kedung Hilir. Iya. Desanya, Bu? Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Ini dari sejak kapan, Bu, mendirikan tenda di sini, Bu? Terjadi, iya. Sorenya langsung didirikan, hujan dua malam udah tinggal di sini ya. Oke. Gimana, Bu, untuk pasokan bantuan makanan dan sebagainya udah ada masuk, Bu? Alhamdulillah yang masuk ada, tapi kalau bantuan dari itunya sebagian nggak ada. Ini mah berusaha saudara-saudara pribadi. Kebanyakannya punya saudara dari sini di kontak pengasih gitu. Tapi ya dari pemerintah juga kadang kebagian. Dari pemerintah apa aja yang sudah menerima? Super teh, kue Roma, biskuit Roma sama mie, sama itu beras. Enggak berasnya? Enggak. Oh, berasnya belum, Bu? Belum, beras mah dari Pak RT baru 2 kantong. 5 kilo. Oh, 5 kilo. Iya. Oke. Kebanyakan air minum. Oke. Jadi untuk masak ke sehari-harinya ini sebagian besar mah dari keluarga ya. Keluarga besar ya. Oke. Punya keituan apa? Sukarela ya gitu ya. Iya. Membantu, saling membantu ya, Bu. Iya. Apa aja, Bu, menu makanan hariannya? Kalau pagi-pagi apa, Bu? Pagi-pagi kadang nasi goreng, kadang nasi digoreng. Iya. Kadang nggak pakai telur, dan nggak ada. Iya. Kalau ada yang ngasih mie, ya mie aja direbus. Ada yang masih domba teh bapak tuh. Oh. Nasi domba kemarin. Oh, kemarin ada yang ngasih domba. Masih domba. Itu. Oh. Ekahan. Pas hari terjadinya. Semua dibagi ke posko-posko semuanya. Dibagikan semua. Yeah. Lu masih kenua ada tuh kepalanya juga. Urusan gitu. Yang paling ini, Bu, sekarang ini yang dibutuhkan apa, Bu? Ya, dibutuhkan ada banyaknya sekarang. Bahan pokok. Beras, gitu, makanan anak-anak itu, air minum. Terutama ya beras, Kan ini, Bu, tinggalnya atau tidurnya ini di tempat terbuka seperti ini? Ya, terbuka aja gini. Enggak kedinginan, Bu? Gimana apa kedinginan udah ditahan aja. Mana Jadi nasi, Bu, berarti butuh ini kayak selimut kayak gitu, Bu, ya? Iya. Terpal. Oh, terpal juga ya. Karena sekarang ini hujan ya, Bu, ya. Musim hujan. Ya, musim hujan atau kang kalang dingin. Iya. Selimut Suka ini bocor juga enggak, Bu, ini? Bocor. Oh, bocor ya. Kalau hujan. Oh, okay.